Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Agustin, mahasiswa Kewirausahaan 1 Universitas Mercu Buana, Kampus Meruya. Di sini saya akan mempresentasikan pitch deck saya yang berjudul Ray Renov. Perkenalkan, ini tim saya. Ada saya sendiri, Rini Agustin. Kemudian ada teman saya, Yoko Livasari, Dani Al-Fatih, dan Amiruddin. Di bawah ini ada Bapak Atep Afia Hidayat, beliau sebagai dosen pembimbing. Untuk masalah yang ingin kami selesaikan adalah kurangnya lapangan kerja atau kesulitan mencari proyek, kemudian sulit mencari pekerja tukang untuk renovasi, dan ketidakpahaman tentang desain rumah. Ada banyak sekali para tukang yang kesulitan ketika harus mencari proyek sendiri. Jadi kita menerima tukang dan mandor yang ingin bekerja sama dengan kami, menyediakan jasa tukang yang dapat dipesan dengan mudah, menyediakan jasa konsultasi untuk pelanggan. Untuk solusi yang kami tawarkan adalah pendaftaran online untuk mandor dan tukang, serta pemesanan jasa dan konsultasi yang dapat dilakukan secara online. Untuk target customernya, sebagian besar sih kita ke seluruh lapisan masyarakat ya, bisa menggunakan jasa kami. Untuk restoran dan kafe juga bisa, untuk renovasi dan pembangunan dari awal, dan juga proyek-proyek pemerintah. Untuk market sizingnya, kita melayani renovasi desain dan pembangunan rumah-rumah. Target market proyek rumahan dan bangunan lainnya, menyediakan desain yang menarik dan menyediakan jasa konsultasi. Proyek perumahan dan bangunan lain, proyek pemerintah merupakan target pasar yang ingin dicapai. Untuk kompetitor dan positioning, nah kami masih ada di bawah ya, karena memang kami belum launching. Untuk kompetitor sih pasti banyak di dunia konstruksi ini, apalagi yang sudah ternama seperti Wika, Waskita, Total, Utama Karya, dan masih banyak lainnya. Untuk bisnis modelnya, kita melayani jasa renovasi, bisa dipesan secara online, menawarkan desain dan jasa konsultasi. Untuk milestone-nya, kita memang baru banget dan belum launching, bisa dilihat sendiri ya, kita baru mengeluarkan ide-ide bisnis ini. Kemudian untuk funding needs dan allocation, bisa dilihat untuk marketing budgetnya 5 juta, working capital 21.400, recruitment 21 juta, product development 19.600. Untuk market dan customer acquisition, kita menetapkan target yang akan menjadi target pasar dalam bisnis konstruksi ini, memberikan penawaran-penawaran yang menarik dan memberikan pelayanan dan hasil kerja yang maksimal dan memperluas peluang pasar. Ini ada contact details, bisa dilihat sendiri untuk alamat, nomor telepon, dan alamat emailnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.